baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Antam Besok. Nah, ini gua besok malam-malam mau ada acara nih guys. Gua mau ada ketemu sama temen. Gua mau ngambil aksesoris ada terus macam buat segala. Ini gua ngambil di daerah Dau, Jati Mekar. Gua mau ambil topeng buat CBR CBU 150 lah. Ini jalan berapa lama ya? Gua lupa. Jalannya mana nih guys? Gua lupa. Ini gua mau ambil di Auto Hall Super Kit. Mungkin buat teman-teman yang punya motor modif ya, mungkin dia udah tahu, mungkin tahu lah semuanya daerah sini. Auto Hall Super Kit. Udah bawa aja benar. Mungkin buat teman-teman yang mau modif motornya boleh hubungin juga Auto Super Kit. Ntar boleh dia lihat sendiri gimana dia kerja. Ini kalau nggak salah sih di sini nih dia jalannya. Gua udah lama nggak ke sini, lupa. Auto Hall Super Kit spesialis buat modifikasi motor, mobil juga bisa. Dia bikin dari bahan fiber resin. Ya, kucing hampir aja. Kita udah sampai. Kita udah sampai. Udah dah. Iya. Iya. Guys, gue bisa lihat sendiri. Misi mas. Ya, ini dia, mas. Mas bunyi, mas bunyi dia, mas. Juga ah lagu ni, iya. Matur nuwun. Rum tutup mas. Ah? Ya, ni guys, bisa lihat sendiri. Ini gua mau ambil ini nih. Taruh dulu. Kira udah cukup-cukup mas. Oh. Ini CBR 150. Rong atas seket ya mas? Itu rong atas seket 250. Gila. Yamaha Fiction. Bisa dilihat Yamaha Fiction. Jadi model gue guys. Fiction dah. Berarti ini gue naik mas? Gue naik ini? Gue naik ini? Iya. Iya. Sampel. Hah? Kayak gila guys, gue ngesir di kayak gini nih. Hehehe.
E aí, só. Kita start dah. Keren dah. Betul dah, betul dah. Guys, gila guys, mantap banget deh. Modifnya nggak tanggung-tanggung dia. Kondom, tangki. Ini adalah kondom tangki R15. Minerva, Micheli lagi di proses refine sama rombak body jadi super sport. R15 full body. CBR 250 CBU Yamaha Fiction Fiction lama Fiction pertama. Apa? Apa? Eh, tadi? Mas, tak mulai aku mas. Matur nuwun ya. Ya mas, tak tinggal sih ya mas. Cok, kapan-kapan Rene menaik lah. Bisa gak buat udah? Ya, cok, ya anak waktu naik. Ora, Prey. Hah? Podo. No, tunggu sih. Boleh saya, Mas? Ya guys,
tadi obrolan gua sama teman gua. Ya udah lama nggak pernah ketemu sama dia gua. Coba teman-teman ya, modif motornya boleh deh, yo mampir ke showroom ini, Autohol Super Kit di daerah Kudau, Bekasi. Ini gua habis ambil batok kepala buat CBR CBU yang 150, cuman dipakai di 250 sama PNP. Look and fly. Allahu Akbar. Wajah jalan udah pirah. Tadi itu teman gua yang di showroom itu namanya Mas Warno itu. Itu yang jaga showroom. Kalau ada yang mau pesen apa, bisa custom hobi, motor, mobil juga bisa. Boleh dihubungin deh itu Autohol Super Kit. Ntar nomor telepon gua taruh di deskripsi. Cek aja di deskripsi, ntar gua cantumin di situ. Alamat serta nomor telepon. Barangkali bro-bro semua, teman-teman semua ada yang mau modif motornya biar tambah keren. Ini gua udah lama banget dari sini. Sampai lupa tadi gua jalannya. Katanya berapa tadi ya, kalau buat CBR bikin motor GT super KW lah, paling super. Tadi gua tanya sekitar 12 jutaan kalau nggak salah, super yang tadi di Honda CBR Repsol tadi, kurang lebih 12 jutaan. Itu yang 2,5. Kalau yang 150 kalau nggak salah di 9 jutaan deh. Ya kalau menurut gua sih modif kayak gitu dengan hasil seperti itu ya memuaskan banget.